Okay, memandangkan saya sesama sekarang, okay, sekarang topik yang paling bagus untuk kita bincangkan, okay, ialah mengenai virus. Okay, V-I-R-U-S, virus. Tapi VIR ini juga dikenali sebagai virus. Okay, pada pendapat saya, okay, saya virus adalah sesuatu yang amat menakjubkan, satu perkara yang amat menakjubkan dalam biologi kerana mereka telah mengkaburkan sempadan, okay, sempadan antara apa itu, okay, apa itu benda tidak bernyawa dan bernyawa ataupun apa itu kehidupan, okay, apa itu kehidupan dan bukan kehidupan. Okay, maksudnya jika kita lihat, okay, jika kita lihat semua yang bernyawa di sekeliling kita, kita akan dapati ianya, okay, ianya akan sentiasa berubah. Okay, mungkin ia akan bergerak, okay, mungkin juga ia tidak, tetapi ia mempunyai, okay, menjalani metabolismanya sendiri. Ia membiak dan kemudiannya mati. Okay, maka itulah kehidupan. Okay, okay, jika kita lihat manusia, kita lihat manusia, okay, bakteria ataupun tumbuhan. Okay, kita tahu itu adalah benda hidup. Okay. Kita cenderung untuk mengetahui bahawa itu adalah satu benda hidup apabila kita melihatnya. Tetapi semua virus adalah sekumpulan informasi genetik yang berada di dalam protein ataupun di dalam kapsul protein. Okay, jadi mari saya lukiskan. Okay, informasi genetik boleh datang dalam apa-apa bentuk. Okay, ia boleh jadi RNA. Okey, boleh jadi RNA, okey, ataupun DNA, okey, sama ada berbenar tunggal ataupun single stranded ataupun benda dah kembar, okey, double stranded. Okey, kadang-kadang untuk berbenar tunggal, single stranded, ia akan tulis SS di depannya, dan juga untuk berbenar kembar, kita akan tulis DS di depannya. Okey, secara amnya, virus boleh datang dalam pelbagai bentuk, okey. Okey, jika mereka mempunyai genetik informasi ataupun rangkaian asid nukleik. Okey, sama ada RNA berbenang tunggal atau kembar, okey, atau DNA berbenang kembar. Dan ia hanya terkandung di dalam struktur, okey, di dalam struktur protein yang dipanggil kapsid. Okey, yang biasa dilukis ialah, okey, sebegini. Saya lukiskan, okey, itu jenis icosahedron. Okey. Okey, saya lukis. Okay, ia kelihatan seperti ini. Okay, tidak semua virus kelihatan seperti ini. Okay, terdapat beribu-ribu jenis virus yang wujud dan kita akan cuba untuk memahami virus ini. Okay. Dan pelbagai cara yang digunakan mereka, okay, untuk, okay, untuk melakukan proses replikasi yang mana kita akan bincang kemudian. Okay, di dalam dunia virus, okay, proses replikasi, okay, sentiasa, okay, wujud. Okay, virus sebenarnya ialah protein atau protein kapsid yang terdiri daripada sekumpulan protein yang dikumpulkan bersama. Okay, di dalamnya mereka mempunyai informasi genetik sama ada DNA atau RNA. Okay, jadi biar saya lukis bahan genetiknya. Okay, protein ini tidak semestinya lusina, tetapi jika ia lusina, anda boleh melihat informasi genetik di dalamnya. Okay. Okay, persoalannya, adakah virus ini merupakan kehidupan? Okay, adakah ia merupakan kehidupan? Okay, ia kelihatan seperti tidak bernyawa. Ia tidak membesar, tidak mengalami perubahan dan tidak melakukan proses metabolisme ini sendiri. Virus ini hanya melakukan kerjanya sendiri. Okay, ia tetap sebegitu seperti seumpama buku di atas meja yang hanya terpaku di situ tanpa melakukan apa-apa. Okay, ia tidak mengubah apa-apa. Tetapi, virus telah menimbulkan pelbagai perdebatan dalam dunia sains. Okay, hal ini kerana, okey, virus kelihatan seperti sekumpulan molekul yang diletakkan bersama. Okey, ia bukannya kehidupan. Tetapi virus mula kelihatan seperti benda hidup apabila ia berhubung, okey, berhubung dengan benda hidup. Okey, apa yang virus lakukan? Okey, ialah, okey, ialah dengan melekatkan dirinya dengan sel. Okey, okey, mari saya lukiskan.
Okey, katakan ini virus. Okey, saya lukis dalam bentuk hexagon. Okey, jadi apa yang virus lakukan ialah mereka melakukan, okey, melekatkan dirinya dengan sel. Apa-apa sel pun boleh, sama ada sel bakteria, sel tumbuhan ataupun sel manusia. Okey, saya lukiskan sel di sini. Okey, sel biasanya lebih besar daripada virus. Okey, sangat besar daripada virus. Okey, sekiranya sel mempunyai lapisan membran yang lembut, okey, virus akan mencari jalan untuk memasukinya. Okey, kadang-kadang ia akan menggabungkan dirinya ataupun fuse, okey, kata Englishnya, okey, gabungkan dirinya, okey, dengan sel. Okey, kadang-kadang juga virus mempunyai lapisan membrannya sendiri. Kita akan bincangkan selepas ini bagaimana ia mempunyai lapisan membran. Okey, jadi virus juga mempunyai lapisan membrannya sendiri yang mengikat sit. Okey. Dan lapisan membran ini akan bergabung, okey, membolehkan virus ini untuk memasuki ke dalam sel. Okey, itu salah satu caranya. Okey, tidak semua virus okey menggunakan cara yang sama. Okey, cara yang lain ialah virus akan okey, virus akan meyakinkan, okey, berdasarkan reseptor protein pada virus tersebut ataupun reseptor protein yang terdapat pada sel. Okey, seperti virus Trojan. Okey, sel tidak semestinya tidak mahu atau suka akan virus, maka virus akan meyakinkan sel yang ianya ialah okey, benda bukan asing atau foreign particle. Kita boleh menghasilkan beratus video mengenai bagaimana virus bekerja dan ia melibatkan kajian yang amat panjang. Okey, kadang-kadang terdapat juga virus yang akan dimakan. Okey, yang akan dimakan oleh sel. Okey, sel mungkin fikir yang virus adalah satu yang perlu sel makan. Jadi sel akan membaluti okey, virus seperti ini. Okey, membaluti virus seperti ini dan bagian ini akhirnya akan bergabung. Okey, kemudian sel dan virus akan masuk ke dalamnya. Okey, proses ini panggil endositosis. Saya akan bercakap mengenainya. Okey, sel akan bawa virus ke dalam sitoplasmnya. Ini bukan terjadi pada virus saja. Okey, bagi saya endositosis, tapi satu daripada mekanisme untuk masuk ke dalam sel. Dalam kes di mana sel, okey, di mana sel dengan bakteria. Okey, misalnya, okey, sel mempunyai lapisan luar yang sangat keras. Okey, biar saya lukis dalam warna yang terang. Okey, katakan ada bakteria di sini. Okey, bakteria. Okey, ia mempunyai lapisan luar yang sangat keras. Okey, virus tidak mampu untuk memasuki ke dalam sel. Jadi, ia akan berada di luar sel seperti ini. Okey, virus akan suntik bahan genetiknya okay, ke dalam sel. Okey, terdapat pelbagai cara. Okey, pelbagai cara bagaimana virus boleh masuk ke dalam sel. Tapi itu bukan persoalannya. Perkara yang paling menarik ialah virus tak akan cuba memasuki ke dalam sel. Okey, sebaik saja virus masuk ke dalam sel, mereka akan melepaskan bahan genetiknya ke dalam sel. Okey, jadi bahan genetik itu akan terapung di sekeliling. Okey, jika bahan genetik virus tersebut dalam bentuk RNA. Okey, dalam bentuk RNA. Okey, maka pelbagai variasi atau kaedah berbeza okey, yang boleh wujud. Okey, yang boleh wujud untuk virus bagi menjalankan kerjanya di dalam sel. Kita belum memahami untuk sepenuhnya, tapi virus akan cuba pelbagai cara untuk terus hidup. Okey, jika virus mempunyai RNA, okay, RNA, okey, maka dengan serta-merta, okey, serta-merta RNA akan digunakan untuk, okey, okey, katakan ini nukleus sel. Okey, nukleus sel. Ini adalah nukleus sel dan nukleus biasanya okey, mempunyai DNA di dalamnya. Saya buat DNA dalam berwarna color. Okey, DNA biasanya akan disalin ataupun ditranskrip kepada RNA. Okey, disalin kepada RNA. Maka dalam sel yang normal, RNA-nya okey, akan keluar daripada nukleus, pergi kepada ribosom dan kemudian RNA bersama-sama tRNA akan menghasilkan okey protein-protein ini. Okey, RNA ini akan kodkan protein yang berlainan. Okey, saya akan bercakap mengenai ini dalam video yang lain. Jadi protein ini akan terbentuk dan akhirnya mereka akan membentuk
Okay, membentuk struktur yang berbeza di dalam sel. Okay, apa yang virus lakukan ialah ia akan merampas ataupun memintas proses ini. Okay, memintas mekanisme ini. Okay, RNA virus ini kemudiannya akan melakukan apa yang RNA sel patut lakukan. Ia akan mula kodkan protein virusnya sendiri. Jelas ia tidak akan kodkan benda yang sama di sini. Okay, biasanya ia akan kodkan protein yang akan memusnahkan DNA atau RNA sel. Okey, ataupun akan bersaing dengannya. Jadi ia akan kodkan proteinnya sendiri, yang mana protein ini akan mula membuat lebih banyak cengkerang ataupun shell virus. Okey, virus shell. Okey, protein ini akan mula membina lebih banyak cengkerang virus. Okey, itu warna hijau. Dan pada masa sama, RNA akan terus melakukan proses replikasi. Okey, virus ini akan menggunakan mekanisme sel. Okey, meninggalkan perantinya di situ. Sebaik saja RNA masuk ke sel, ia akan menggunakan semua jentera sel untuk melakukan proses replikasi. Okey, dan ini melibatkan proses biokimia. Okey, biochemistry. Okey, molekul RNA kemudiannya akan mencari semula dirinya. Okey, di dalam kapsid. Okey, sekiranya semuanya telah cukup dan sel juga telah kekurangan semua sumber. Okey, maka maka virus, iaitu virus-virus baru yang telah mereplikasikan yang telah mereplikasikan dirinya menggunakan mekanisme sel. Okey, semua mekanisme sel akan digunakan. Okey, ia akan mencari jalan untuk keluar daripada sel. Okey, perkara yang biasa dilakukan ialah kerana kita belum lagi mengetahui semua jenis-jenis virus yang wujud, tapi kebanyakan virus apabila mereka ingin keluar daripada sel, okey, mereka akan mengeluarkan protein ataupun membina protein. Okay, kerana virus tidak boleh membuat proteinnya sendiri. Okey, protein ini akan menyebabkan sel untuk membunuh dirinya sendiri atau menyebabkan lapisan membran hilang. Okey, okey, maka lapisan membran akan hilang. Okey. Okey, dan sel akan pecah ataupun lysis. Okay, lysis. Lysis, okey. Okey, lysis juga bermaksud okey, lapisan membran sel akan hilang dan virus ini boleh keluar daripada sel. Okey, saya pernah katakan sebelum ini, okey, setengah virus ini akan punya lapisan membrannya sendiri. Jadi bagaimana mereka mendapatkan okey, bayi lipid atau dui lapisan lipid membran ini? Okey, setengah mereka, apa yang mereka buat? Okey, ialah setelah mereka dalam sel, mereka akan keluar tanpa membunuh sel ini. Okey. Okey, dia akan keluar okey, tanpa membunuh sel. So sel tidak perlu pecah. Semua yang saya katakan terdapat cara spesifik yang telah virus lakukan. Tapi virus suka meroka. Okey, pelbagai jenis virus melakukan hampir setiap kombinasi yang berbeza untuk proses replikasi dan protein yang dikodkan, okey, protein yang dikodkan untuk keluar daripada sel. Okey, setengah mereka cuma berputik atau budding, di mana mereka akan menolak dinding sel atau lapisan membran. Okey, saya tidak patut kata dinding sel. Ianya lapisan membran luar sel. Okey, apabila mereka menolaknya, mereka akan mengambil sedikit okey daripada membran ini bersama mereka. Okey, sehingga akhirnya sel akan okey apabila ia pergi ke atas, okey, ia akan keluar bersama mengambil sedikit membran sel ini. Okey, lapisan membran ini okey mempunyai banyak kebaikan. Okey, sekiranya virus mempunyai lapisan membran ini, maka ia akan kelihatan seperti sel yang telah dijangkiti. Maka jika virus hendak menjangkiti sel yang lain punya, virus tidak perlu kelihatan seperti benda asing ataupun foreign particle. Jadi ianya amatlah berguna kepada sel. Okey, ia amat berguna kepada sel. Selain daripada boleh merampas ataupun hijack, okey, ataupun pergi hijack DNA organisma, virus juga okey boleh mengubah DNA organisma tersebut. Okey, akan mengubah DNA organisma tersebut. Contoh yang paling biasa kita dengar okey ialah virus HIV. Okey, biasa itu dulu. Okey, HIV iaitu sejenis virus retro, okey, virus retro atau retrovirus.
Okay, yang amat menakjubkan. Kerana apa yang mereka buat ialah, okay, mereka ada RNA di dalamnya. Okay, virus, mereka ada RNA di dalamnya. Apabila mereka masuk ke sel, okay, katakan mereka dah masuk ke dalam sel. Okay, sel ke sel. Jadi, ia di dalam sel seperti ini. HIV sebenarnya membawa bersama protein. Okey, anda akan kata di mana mereka dapat protein ini? Okey, semuanya berasal dari sel yang berlainan. Mereka menggunakan asid amino, ribosom dan juga asid nukleat sel lain untuk membina diri mereka sendiri. Okey, jadi semua protein yang ada di dalam virus datangnya dari sel yang lain. Mereka juga membawa bersama reverse transcriptase protein. Okey. Reverse transcriptase protein yang akan mengikutkan RNA kepada DNA. Okey, daripada RNA kepada DNA. Okey, dari RNA kepada DNA. Okey, sebelum ini ramai yakin bahawa DNA yang akan kodkan RNA, iaitu DNA ke RNA. Tetapi protein ini telah mematahkan paradigma ini. Okey, ia akan kodkan RNA kepada DNA. Okey, selain dari itu, ia juga akan menggabungkan okey DNA tersebut okey ke dalam sel, ke dalam DNA sel tuan rumah ataupun host. Jadi DNA akan gabungkan dirinya okey ke dalam DNA sel tuan rumah. Okey, katakan kuning ialah DNA sel tuan rumah. Okey. Okey, dan ini pula ialah nukleus. Okey, jadi ia akan menghuru-harakan genetik sel tersebut. Okey, okey, sel yang ia jangkiti. Okey, setiap satu sel manusia, akan terdapat, okey, kita akan ada 20 sel bakteria. Okey, bakteria hidup dan berguna kepada kita dan mereka juga merupakan sebahagian daripada kita yang menyumbang kepada 10% kepada berat kering ataupun dry mass. Bakteria adalah sesuatu yang sangat baik. Okay, yang tidak akan mengubah apa-apa. Akan tetapi, virus retro atau retrovirus sebenarnya mengubah genetik kita ataupun gen, okey, gen yang gen yang menentukan siapa kita. Okey, tetapi virus ini masuk ke dalam sel dan mengubah genetik kita. Okey, sekali mereka menjadi sebahagian daripada DNA, maka DNA akan kodkan RNA yang mana akan menghasilkan protein. Okey, menghasilkan protein protein mereka sendiri. Okey, kadang-kadang virus ini juga akan kekal tidak aktif ataupun kata lain dormant dan tidak melakukan apa-apa. Dan sekiranya berlaku sesuatu yang berbahaya di sekitaran mereka, mereka akan mula kodkan diri mereka sendiri. Okey, dengan menghasilkan lebih banyak lagi, okey, mereka menggunakan DNA sel organisma ini. Secara terus, secara direct, mereka menjadi sebahagian daripada organisma ini. Okey, dengan menjadi sebahagian daripada DNA-nya, okey, saya tidak boleh bayangkan apa-apa lagi cara yang benar-benar menentukan okey organisma itu sendiri. Okey, untuk pengetahuan anda, apabila virus menjadi okey sebahagian daripada DNA organisma, ia akan dipanggil sebagai provirus. Okey, saya cakap provirus. Okey, sekiranya provirus ini okey, sekiranya provirus ini menjangkiti sel dalam badan kita, okey, sel yang normal, kita katakan sel yang normal, akan mengalami mitosis. Okey, maka setelah jangkiti, maka semua sel anak yang sama genetiknya akan mempunyai DNA virus ini. Okey, mungkin ini baik. Okey, sekurang-kurangnya anak saya tidak akan mendapatnya. Okey, tidak sekurang-kurangnya ia tidak menjadi sebahagian daripada spesies saya. Tetapi selain daripada sel jangkiti sel somatik, HIV virus ini juga akan menjangkiti sel gamet. Okey, ia boleh masuk ke dalam sel gamet. Okey, provirus ini boleh masuk ke dalam sel gamet ataupun germ cell. Okey, kita tahu yang sel gamet akan menghasilkan gamet, iaitu sperma untuk lelaki dan juga ovum ataupun telur untuk perempuan.
Okay, sekiranya virus ini menjangkiti sel gamet, maka ia akan menjadi sebahagian daripada DNA-nya, maka maka DNA virus ini akan diwarisi, akan diturunkan kepada anak lelaki atau anak perempuan. Okay, mereka akan mewariskannya kepada anak-anak mereka. Okay, dan ini sangat menyeramkan. Okay. Selain itu, kajian juga telah menganggarkan, menganggarkan bahawa 5 hingga 8% daripada genom manusia, itu genom itu apa yang menjadikan kita ni manusia. Okey, tetapi dianggarkan 5 hingga 8%. Okey, 5 hingga 8% daripada genom manusia, human genome. Okey, 5 hingga 8% genom manusia. Okay, ini semua anggaran kerana mereka yang melakukan kerja ini ia berdasarkan DNA manusia dan juga DNA organisma lain yang dianggap sama. Okay, dianggarkan 5 hingga 8% genom manusia sebenarnya berasal daripada virus. Okay, ataupun virus retropurba yang telah menggabungkan dirinya ke dalam baka ataupun keturunan manusia. Okay, ke dalam DNA manusia. Okay, ia dipanggil sebagai virus retrodalaman atau endogenous retrovirus. Okay, si H sini endogenous retrovirus. Virus purba dalaman ini mengganggu saya. Okay, kerana kita mengatakan bahawa 5 hingga 8% daripada DNA manusia sebenarnya datang daripada virus. Okay, ini menyumbang kepada variasi genetik. Okay, ini disebabkan virus melakukan sesuatu yang ia dipanggil sebagai pemindahan berdata DNA, iaitu horizontal transfer DNA, pemindahan berdata DNA. Okay, anda boleh bayangkan sekiranya virus berpindah dari satu spesies ke satu spesies. Okay, contohnya saya buat sini, saya tulis sini, dari spesies A ke spesies B. Jika ia mutasi dan masuk ke dalam sel ini, maka ia akan mengambil sedikit DNA-nya dan mengubahnya. Okay. Dan kadangkala apabila virus melekutkan untuk sesuatu yang lain, okey, katakan provirus di sini. Okey, provirus di sini. Okey, di mana bahagian biru adalah virus asal, DNA virus, DNA virus asal dan kuning pula adalah DNA asal organisma. Okay, apabila virus mula mengekut, ia akan mengambil mengambil sedikit bahagian DNA organisma yang lain. Okay, jadi mungkin keseluruhannya DNA virus, tetapi mungkin juga mungkin juga terdapat apabila DNA disalin atau transkrip dan diterjemah, translate. Okay, ia akan mengambil sedikit DNA organisma sebelumnya. Okey, maka ia sebenarnya memotong sebagai DNA organisma sebelumnya dan membawanya kepada organisma lain. Okey, mengambil dari spesies lain kepada spesies yang lain. Ia akan menyeberangi spesies lain. Jadi anda punya idea yang DNA boleh bergerak antara spesies yang berbeza. Okey, membuatkan saya agak bersyukur dan menghargai bagaimana kita saling berkaitan sebagai satu spesies. Okay, kita membayangkan yang kita hanya diri kita sendiri dan hanya boleh membiasakan kita dan mempunyai variasi genetik dalam satu populasi yang sama. Tetapi virus telah memperkenalkan pemindahan mendata itu horizontal, horizontal melalui transduksi. Transduction. Okay, pemindahan mendata adalah idea, hanyalah idea. Okay, lihat bila virus ini melakukan replikasi, sedikit DNA organisma yang dijangkiti mungkin diambil bersama. Okey. Mungkin diambil bersama dan menjangkiti DNA tersebut kepada organisma yang akan dijangkiti seterusnya. Jadi anda sebenarnya punya DNA yang melompat ini dari organisma lain ke organisma lain. Jadi ia menyatukan semua kehidupan berasaskan, hanya berasaskan DNA. Iaitu semua kehidupan yang kita tahu di dalam planet ini.
Okay, kita boleh bercakap mengenai pelbagai kelas virus yang berbeza, tetapi hanya sehingga anda sudah biasa dengan beberapa istilah apabila virus menyerang bakteria yang mana mereka sering lakukan. Okay, kita banyak belajar perkara ini kerana ia sangat bagus sebagai alternatif kepada antibiotik. Kerana virus yang menyerang bakteria, okay, mungkin kadang-kadang bakteria akan menyerang virus. Okay, jadi ia dipanggil sebagai bacteriophage. Itu virus yang akan menyerang bakteria. Bacteriophage. Okay, saya telah katakan sebelum ini bagaimana mereka mempunyai DNA. Tapi disebabkan bakteria mempunyai dinding yang keras, okay, maka mereka akan menyuntik DNA ke dalam bakteria. Okay, tidak akan masuk ke dalam bakteria tersebut. Apabila bercakap mengenai DNA, ia idea tentang provirus. Okay, idea tentang provirus. Jadi apabila virus pecah seperti ini, iaitu lyse seperti ini, ia dipanggil sebagai kitaran lytik. Saya tulis lytik. Okay, merupakan istilah dan bagus juga untuk anda mengetahui jika anda mahu mengambil ujian biologi mengenai perkara ini. Okay, apabila virus bergabung dengan DNA, dia kekal tidak aktif, dia bergabung dengan DNA sel perumah dan kekal dormant untuk beberapa ketika, ia akan dipanggil sebagai kitaran lysogenik. Okay, lysogenik. Okay, normalnya, provirus akan menjalani ia akan menjalani kitaran lysogenik dalam eukariot, iaitu dalam organisma yang mempunyai membran nukleus. Okay, biasanya apabila orang bercakap tentang kitaran lysogenik, mereka berkata tentang DNA virus yang kekal dormant dalam DNA bakteria ataupun DNA bacteriophage yang dormant dalam DNA bakteria. Tetapi untuk memberikan idea yang lebih jelas lagi kepada anda di sini. Okey. Bagaimana ia kelihatan? Okey, di sini ini dua gambar yang saya dapat dari Wikipedia dan dari CDC. Okey, di sini. Okey. Dot, okay, dot hijau, titik hijau yang ada lihat seluruh permukaan ini, okay, benda besar ini adalah sel darah putih, okay, yang besar ini adalah sel darah putih, okay, ia sebagian daripada sistem imunisasi manusia, okay, ini adalah sel darah putih, okay, white blood cell, sel darah putih. Dan apa yang anda lihat muncul dari permukaannya, okey, pada dasarnya iaitu yang warna hijau ini, okey, bertunas dari permukaan sel darah putih ini, okey, yang saya bulatkan ini, okey, ini memberikan anda idea ini adalah virus HIV-1. Okey, jadi jika anda biasa dengan istilah, okey, anda tahu yang HIV, okey, merupakan sejenis virus yang akan menjangkiti sel darah putih. Okey, akan menjangkiti sel darah putih. Okey, AIDS ialah sindrom yang anda akan dapat sekiranya sistem imunisasi anda akan menjadi lemah dan akan senang menjangkiti penyakit berbanding dengan orang yang normal yang mempunyai sistem imunisasi yang kuat. Okey, ini agak menyeramkan. Okey, virus ini akan memasuki sel yang besar ini, okay, dan menggunakan mekanisme sel perumah untuk menghasilkan DNA. Okey, menghasilkan DNA ataupun RNA sendiri dan protein kapsid ini. Okey, kemudian ia akan keluar dari sel dan mengambil sedikit lapisan membran bersamanya. Virus ini juga akan meninggalkan sedikit DNA-nya, okey, di dalam DNA sel perumah. Maka mereka akan mengubah sel itu sendiri. Okey. Itu salah satu menyerangkan. Okey. Ini merupakan bacteriophage. Okey. Sel hijau. Okey. Bacteriophage dikelilingi. Saya harap anda boleh lihat. Bacteriophage. Dan ini menunjukkan kepada anda apa yang saya katakan. Okey. Sini bakteria di sini. Okey. Ini adalah dinding sel. Saya lukiskan dalam warna oren. Okay, ia adalah sangat keras. Jadi, ia suka untuk muncul, untuk memasuki bakteria ini. Okay, atau anda tidak boleh bergabung, menggabungkan membran. Okay, jadi, mereka hanya berada di luar bakteria ini. Okay, berada di luar bakteria ini. Okay, mereka pada dasarnya akan menyuntik, okay, bahan jentik mereka ke dalam bakteria. Ok,
Okey, bayangkan dengan hanya melihat saiz. Okay, saiz sel ini. Okey, sel ini kelihatan sangat besar. Okey, berbanding. Okey, kan berbanding dengan bacteriofage atau virus ini. Secara kasarnya satu per seratus daripada bakteria ini. Okey, mereka amat sukar. Okey, virus amat sukar untuk ditapis. Okey, untuk ditapis ataupun diasingkan. Kerana mereka seperti partikel yang sangat kecil. Ini sangat kecil. Jika anda fikir bahawa ini adalah perkara-perkara yang eksotik yang wujud untuk okay, yang telah menyebabkan HIV, HIV ataupun Ebola, okay, Ebola ataupun yang telah menyebabkan SARS, maka anda betul. Okay, mereka mempunyai persamaan. Saya katakan di permulaan video yang saya sesema. Saya sesema kerana terdapat virus yang telah menjangkiti, okay, menjangkiti tisu di laluan hidung saya. Okey, dan mereka menyebabkan saya mempunyai hidung berair dan demam yang teruk. Okey, virus juga telah menyebabkan demam campak iaitu chickenpox. Mereka juga menyebabkan virus herpes simplex dan juga demam teruk. Okey, virus sentiasa wujud di sekeliling kita. Saya pasti anda mempunyai virus. Okey, sekarang ketika anda sedang bercakap. Okey, mereka virus di sekeliling kita. Tapi ia merupakan fasa-fasa soalan yang membingungkan okay, mengenai kerana pada permulaannya adakah benda ini kehidupan atau benda bernyawa. Okay, pada permulaannya ia kelihatan seperti protein bersama molekul asid nukleik di dalamnya. Okay, mereka tidak melakukan apa-apa, mereka kelihatan seperti kehidupan tidak bernyawa. Ia tidak bergerak, tidak mempunyai metabolisme, ia tidak makan, ia tidak membiak. Nah, tetapi secara tiba-tiba jika anda fikir apa yang mereka buat kepada sel dan bagaimana ia menggunakan sel untuk membiak. Okey, untuk membiak ia seperti dalam istilah bisnes ialah asset light. Okey, asset light. Ia tidak memerlukan jentera kerana ia boleh menggunakan jentera orang lain untuk mereplikasikan dirinya sendiri. Okey, anda boleh lihat ini sebagai bentuk kehidupan yang bijak kerana ia tidak perlu untuk menghadapi segala kesusahan atau kepayahan yang kehidupan ataupun benda hidup yang lain yang lalui yang menyebabkan anda tertanya apakah kehidupan itu sendiri. Okay. Adakah kita benda yang mengandungi DNA ataupun kita hanyalah mekanisme pengangkut bagi DNA. Okey, dan ini adalah perkara yang lebih penting. Macam kita virus ini hanya merupakan pentumpuran okey antara jenis DNA dan RNA yang berbeza. Okey. Saya tidak mahu terlalu bersafar memerlukan anda lagi. Harapnya ia akan memberi pemahaman yang bagus mengenai virus. Apa itu virus? Tentang organisma virus yang merupakan organisma. Okey, organisma yang sangat okey, samar yang sangat menakjubkan dalam biologi.